Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu serta jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami pula kepada keluarga besar Bapak Suharya dan Ibu Jasmah atau Ibu Neng. Ya insyaallah mudah-mudahan yang dengan niat untuk menikahkan putranya, mudah-mudahan Allah terima keinginannya, mendapatkan juga keridhaan dari Allah, berhasil menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabil khusus kepada saudara Roni Pabrani dan Indiawati yang insyaallah akan melangsungkan pernikahan di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, dan insyaallah dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kat nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya rasulullah labbaik ya nurullah labbaik ya habiballah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, dengan pembuktian syukurnya kita kepada Allah di malam ini, mudah-mudahan dengan syukurnya, dengan kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah ganti dengan nikmat yang berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni sama Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat.
doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah, kita mau bahas syukur pernikahan apa evaluasi Ramadan. Mau bahas yang mana? Pernikahan, syukur, atau evaluasi Ramadan yang udah kita jalanin kemarin? Mau yang mana? Semuanya. Pekoraing. Kalau semuanya bisa sampai jam 5 pagi kita ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah salah satu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semata untuk meningkatkan ketakwaan, bukan hanya sekedar urusan biologis, melainkan dengan menambah ketaatan dan dijadikan kita sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Pernikahan bukan untuk melalaikan diri kita di hadapan Allah. Pernikahan bukan berarti kita untuk makin jauh dari Allah, melainkan pernikahan yang membawa mendapatkan keridhaan Allah serta orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Nabi menyuruh kita menikah yang pertama untuk tidak membebankan pikirannya dengan urusan duniawi kecuali lebih nikmat di dalam beribadah. Ini pernikahan. Tapi kadang orang suka terbalik. Sebelum menikah dia rajin hadir majlis, rajin sholat di masjid. Tapi begitu menikah, mulai alasannya, istri saya di rumah sendirian, kadang istri saya gak mau ditinggalin. Ini yang laki-laki, tugasnya laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah, sholat lima waktunya gak bisa juga, ambil subuh sama isya, ambil sholatnya di masjid, sisanya mau di luar silahkan. Bib, saya biasa sholat sama keluarga, silahkan. Perempuan yang paling baik sholatnya di mana? Di dalam kamar. Kayak terawih kemarin perempuan banyak banget, tahu-tahu hilang dengan sendirinya. Cibingbin ini banyak siluman ternyata. Apalagi kalau udah habis buka puasa, Pak. Begitu selesai buka puasa, anak dipanggil, tong sini, neng sini. Bawa sejadah sama mukena ibu, taruh di tiang sebelah kiri. Kalau enggak deket-deket tembok biar ntar ibu bisa sender. Yang ketawanya tuh, yang ketawanya kencang dia tuh biasanya. Ada enggak di sini yang begitu? Ada. Dari sini kelihatan curangnya seorang perempuan, Pak. Kalau perempuan bisa naruh sejadah sama mukena ke masjid duluan, orangnya nanti. Kalau bapak kan enggak bisa kain sarung duluan. Itulah egoisnya perempuan. Perempuan kan begitu modelnya. Sejadahmu kena jalan duluan. Orangnya mah Kalau laki, yang namanya laki kan enggak mungkin kain duluan sampai ke masjid. Nah, orangnya jalan bagaimana itu? Tadi Habib Muhammad, saudara kembar saya bilang. Habib Muhammad itu saudara kembar saya. Mau dari dekat, mau dari jauh, terserah. Pokoknya saya anggap Muhammad itu, Habib Muhammad, saudara kembar saya. Versi manisnya. Biar senang gitu orangnya. Orangnya masih di sini itu. Habib Muhammad udah pernah masuk Cibingbin belum? Belum ya? Makanya saya bawa Habib Muhammad biar orang Cibingbin kenal siapa Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Beliau ini adalah salah satu santri terbaik di pondok kami dulu di As-Sa'adah
Tepatnya dulu kita mudirnya itu Habib Mundir dan Habib Guris Baharun. Setelah pondok pesantrennya selesai, beliau ke Hadramut. Selesai dari Hadramut, beliau khidmah dengan Habib Mundir, dan beliau dianggap sebagai anak angkatnya Habib Mundir Al-Musawwah. Jadi datang ke sini bawa berkah, insya Allah berkah dari guru-guru kita semuanya sampai kepada kita, insya Allah. Pernikahan ini satu sama lain di dalam salah satu kitab, beberapa minggu yang lalu saya baca nama kitabnya, saya lupa. Salah satunya mengatakan kitabnya ini dikatakan bahwa seorang yang namanya dengan niat menikah, yang pertama pasang niatnya yang benar. Niatnya dulu. Niatnya buat apa? Buat menambah nilai ibadah, menambah pahala, atau makin sekedar hanya urusan dunia. Yang kedua, saling menjaga hati satu sama lainnya. Yang laki ngejaga hati perempuan, yang perempuan menjaga hati, apalagi perempuan harus banyak larangannya, jaga harta suami, jaga kehormatan suami, kan begitu kan? Ibu banyak aturan di dunia, nggak masalah sebenarnya kalau mampu, kalau mau. Tapi laki juga kadang suka nggak sadar, terboga otak, masih duit dikit ngerongrongnya banyak. Pak, tidur lo. Pengantin mana? Hah? Pengantin. Ini saya diundang buat nasehatin lo, PA. Duduk sini. Tuh kan nih, calon pengantin terlihat tuh ganteng bukan main. Bentar lagi punya malam pertama dia, cie. Tapi nggak enak kalau di rumah mertua mah, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Laki harus ngejaga hati perempuan dan perempuan harus ngejaga hati laki. Kenapa? Karena perempuan itu punya perasaannya 9, Pak. Akalnya 1. Makanya perempuan itu cetek air matanya, gampang nangis. Kenapa? Karena pakai perasa. Kalau laki kan enggak. Laki punya akalnya 9, perasaan 1. Makanya jarang pakai perasaan laki. Semuanya diakalin. Kalau perempuan ini, sampai ada satu ulama mengatakan perempuan ini punya perasaan, perasaannya itu diibaratkan bagaikan cermin, Pak. Tahu cermin? Kalau kita beli cermin ngaca, bagus enggak? Sempurna enggak muka kita? Enggak. Mukanya yang salah berarti. Kita kalau beli cermin pertama enggak ada noda, rapi dilihatnya. Bagus dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Bapak pernah ngaca enggak? Ibu? Oh, doyan kalau perempuan mah. Kalau yang namanya cermin saat kita beli itu bagus, indah, kita bisa lihat diri kita sendiri dengan sempurna. Tapi jika cermin itu jatuh, maka perasaannya pun diibaratkan sebagaimana cermin, cerminnya bakal hancur, betul? Kalau cermin jatuh, hancur nggak? Pecah nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Nggak bakal bisa. Begitu juga perasaan perempuan. Seorang suami menyakiti hati perempuan, demi Allah perempuan bakal memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Gue belain loh. Survei membuktikan kenapa perempuan doyan cermin, karena doyan ngaca. Bangun tidur ngaca, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi pakai kerudung, dandan pakai baju tuh. Kalau laki mah simpel, Pak, bangun tidur masuk kamar mandi, begitu cuci muka habis mandi keluar pakai baju apa semua, enggak kenal kaca, begitu kena kaca cuman mau nyisir. Itu laki.
Kalau ada laki yang mau ke kamar mandi ngaca, keluar kamar mandi ngaca, ah tuh hati-hati tuh, tuh bahaya. Tuh biasanya laki tulang lunak. Tahu laki tulang lunak, tahu? Lembek banget tuh jalan. Paham ya? Perempuan begitu. Keluar rumah udah rapi tuh udah ngaca udah. Sampai lagi sarapan di atas meja lagi ada piringnya, ada kaca di meja, masih juga ngaca. Jujur begitu enggak? Walaupun kacanya burem, burek, jelek, masih yang penting ada bayangannya. Betul kan? Keluar dari rumah, nengok ke jendela. Pakai helm. Naik motor. Lampu merah, nengok ada mobil, ada kacanya, dilihat. Lihat perempuan. Apalagi bapak, saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada perempuan di depan bapak bawa motor, tolong jangan pernah di belakangnya pak, minggir, minggir dah, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan perempuan pak. Kenapa? Karena perempuan nggak pernah mau lihat spion, spionnya kemana? Spion perempuan semua doa, dia lagi jalan ngaca pak. Jujur begitu nggak? Ternyata saya ambil kesimpulan pak, tapi terserah, nggak tahu ya orang lain bagaimana, saya nggak tahu. Saya ambil kesimpulan, perempuan itu kenapa nggak pernah mau ngelihat spion dan nggak manfaat spion buat dirinya? Karena spion itu kan madepnya ke belakang pak, untuk nengok ke belakang. Perempuan ini nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari masa depannya pak. Terangil. Ini perempuan. Seyogyanya perempuan ini perasaan didahulukan, akal di belakang, apalagi masalah duit pak. Nih maaf, maaf, mau terima mau enggak bodo amat gua. Urusan duit bapak kenapa? Tolong jangan pernah ngasih tahu isi rekening kita di depan bini, jangan pak. Bukan apa, perempuan itu kalau ngelihat nominal gede aman, perasaannya tenang. Tapi kalau sudah mulai berkurang, perasaannya mulai goyang pak. Cinta hilang, sayang hilang. Kenapa? Gugat cerai. Kenapa? Alasan ekonomi sudah tidak mendukung, harus kita berpisah. Tuh perempuan. Enggak, enggak. Bohong banget. Zaman corona kemarin, yang model ibu berarti sedunia cuma satu nih. Zaman corona, rezeki morat-marit enggak? Uang morat-marit enggak? Keuangan hancur enggak? Usaha bangkrut, kerja PHK, betul? Mau dagang apa enggak bisa? Bingung semuanya. Gugatan cerai rata-rata dari seorang istri menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena keuangannya udah enggak mampu. Padahal rezeki satu yang Allah berikan buat diri kita sendiri itu cukup buat diri kita. Tapi tatkala Allah berikan kita jodoh, diberikan sepasang, rezekinya cukup untuk berdua. Tatkala kita memiliki anak, cukup rezeki buat bertiga. Punya anak dua, tiga, sebelas, lima belas, dua puluh. Orang dulu banyak loh anaknya. Orang sekarang aja pakai di KB-KB. Dua cukup, satu udah. Alasannya apa? Perempuan malas hamilnya. Betul kan? Betul enggak? Dosa lu. Emang laki bisa bunting? Kalau laki bisa bunting, dia hamilin dirinya dia sendiri. Tugasnya perempuan nampung. Nampung apa? Sesuatu yang akan menjadi keturunannya adanya di rahim seorang perempuan. Karena laki enggak punya rahim. Makanya tolol, ada laki suka sama laki, tolol. Masa ayam jago sama ayam jago keluar telur? Kenapa? Karena enggak ada rahimnya. Rahimnya itu adanya di mana? Perempuan. Tugasnya perempuan menampung. Saat ibu hamil, ibu mungkin keadaan capek, belok kiri tidur nggak bisa, ke kanan nggak enak, celentang sesek, begitu tengkurap, apalagi kayak ayunan. Dosa jadi perempuan nggak enak, tapi lihat balasan Allah, surga jaminan untuk seorang istri yang salehah, yang patuh dan taat apa yang dikatakan suaminya.
amin doang lo jalanin kagak. Saya belain laki-laki, kenapa? Karena yang ceramah laki. Kalau yang ceramah perempuan, habis kita laki, Pak. Kesempatan saya ngebela lakinya. Bu, Bu, manganten juga nih, cari rezekinya yang halal ya, ya, yang halal, jangan judi slot. Oh belakang, no, 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 yang ketawa-ketawa, no, no. Anak muda main judi, blow on. Emang ada judi yang bikin kaya? Ada enggak? Enggak dengar, no, apa katanya Bang Haji Roma? Judi enggak ada yang bikin kaya. Semuanya nyesatin, ngerusak. Pikirannya males, enggak mau kerja. Anak muda cari duit yang banyak, yang halal, punya duit banyak, jejerin di pinggang. Perempuan mana juga mau. Lu enggak punya duit, enggak ada kerjaan lah. Emang perempuan makan cinta? Duit bro, duit. Perempuan doyan duit wajar. Lipstick Pixie 125. Eyeshadow 220. Blush on satu paket tuh, ada yang isinya beberapa warna, 48 warna kalau enggak salah. 675. Skincare hampir 700. Habib tahu, iyalah bini gua. Coba kita bisa kebayang, perempuan tahu duit wajar, udah kodrat. Perempuan doyan duit wajar, dia ini sesaudaraan sebenarnya sama rayap. Nggak terima. Perempuan matre itu senang. Perempuan doyan duit senang. Karena kebutuhan, yang namanya cantik itu butuh modal, Bapak. Bapak ngejot an istri cantik, dandan yang wangi, semua ya butuh duit. Duit enggak dikasih gimana mau dandan pakai tepung. Tapi perempuan juga harus sadar, kalau sudah dikasih rezeki sedikit, tolong bahagiakan suaminya. Saya mau tanya, Bapak kapan terakhir ngelihat ibu dandan? Buat Bapak bukan kondangan, bukan. Bu, Bu, dengan niat membahagiakan seorang suami, ibu mau tidur cuman pakai lipstik doang, pahalanya luar biasa tahu istri itu. Dengan niat ngebahagiain, tiba-tiba tidur pae. Lah umur kan gak ada yang tahu. Ibu udah sehat, gagah, udah ganteng, wah keren dah. Pakai lipstik, udah mau niat apa, nyenengin suami, begitu tidur suami badan gede, ketiban badan, mati. Matinya husnul khatimah. Niatnya apa? Nyenengin suami. Tapi insya Allah di sini istrinya panjang umur. Bapak kesel, aduh jangan Pip, jangan. Deketin lagi aja umurnya, kenapa bikin pegel. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan seorang perempuan hanya ada kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, Siti Khadijatul Kubra. Semua ini mereka wanita-wanita yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang diberikan gelar tertinggi di hadapan Allah. Baik di hadapan Allah, derajat tertinggi. Kenapa? Taat patuh kepada Rasul. Ibu ngomong, ya iyalah Bib, no kan istrinya Rasul. Bu, Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia bukan. Suami ibu apa? Dedemit. Manusia. Kalau seorang istri sudah taat kepada suami, apa yang dikata suami selalu iya, surga jaminannya. Ibu gak perlu sholat tahajud, gak perlu sholat taubat, gak perlu ngejalanin yang sunnah, gak apa-apa, jalanin yang wajib. Baca Quran, sholat lima waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Selebihnya, taat apa kata suami? Iya, surga jaminannya, tapi ini kan berat.
yang bikin kopi sekedap. Betul enggak? Yang pijitin, ih, capek. Betul kan? Untuk bicara memang mudah, tapi untuk dipraktekin gak gampang. Cuman sekedar bikin kopi, la ilaha illallah, kebaikan Allah siramin buat seorang istri. Kalau dia ngebikinin kopinya ikhlas, kalau dia bikin kopinya apalagi campur goyangan tangannya, sudana tangan-tangan, emang aduk gula bagaimana ditiup? Goyangin tangan sudana aja, sambil digoyangin sambil baca salawat. Emang salah saya ngomong? Coba seandainya suami istri hidupnya begini kan enak. Panggilan mesra diajarin sama Nabi. Lihat Nabi manggilnya siapa? Siti Aisyah dipanggil siapa? Umairah, ibu manggil bapak siapa? Manehna. Sia-sia. Bapakna budak. Siapa? Kalau yang manggil ayah, bunda, mama, papa, bapak, ibu dilangin. Kenapa? Itu enggak mencerminkan keadaan di mana seseorang itu saling mencintai. Nabi panggil istri siapa, Pak? Nabi panggil istri siapa? Umairah. Bapak manggilnya siapa ke istri? Gembrot. Ibu dipanggil apa sama bapak? Hah? Ayang. Rumah di gang manggil ayang. Pak, enggak harus tunggu istri cantik baru dipanggil sayang. Enggak harus punya istri cantik baru dipanggil cinta. Rumah tangga itu yang dilihat apa? Keromantisan. Pasangan yang ketiga itu romantis, saling ngegemesin. Ini fungsinya mawaddah. Aduh, 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 aduh. Bapak ngomong, nih dia Bib, masalahnya Bib, saya mau manggil Humairah, letak Humairahnya di mana? Orang saya istrinya item legem. Lah misalkan dipanggilnya Sweety bisa. Sweety, manis. Bisa kan? Jangan dipanggil Tem-tem, bikin kopi Tem ya. Apalagi dipanggil Blacky-Blacky. Bini dipanggil Blacky. Panggil yang baik, panggil yang baik. Kenapa? Mencontohkan kepada putra putri kita, kalau rumah tangga orang tuanya harmonis, rumah tangga orang tuanya yang dilihat mesra, tidak menutup kemungkinan anak kita nanti kepada siapa pasangannya, dia akan turut serta ikut di dalam kemesraan dan keromantisan orang tuanya. Kalau anak tiap hari ngeliat bapak ibu ribut, piring terbang, UFO lewat, ini gak menutup kemungkinan anak ini psikologinya kena. Ngeliat mau yang salah siapa, anak itu gak peduli. Mau dilihat ibu yang salah, bapak yang salah, masa bodoh sih dia gak ngerti. Tapi tiba-tiba ibu yang galak, ini anak laki begitu udah gedenya gak pengen sama perempuan. Kenapa? Galak perempuan. Yang dilihatnya perempuan, ngelihat bapaknya lagi main tangan sama istrinya sama ibunya, begitu tatkala dia udah dewasa gak mau sama laki-laki, ini jadi penyakit. Kalau romantis itu dipakai, betul apa kata Nabi, yang namanya perempuan pakaian suami, istri itu pakaian suami, suami itu pakaian. Makanya ibu disunahin. Nabi sampai bilang, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Lu tahu pelacur kagak? Sorry, saya bukan ngomong kasar, bukan. Ini Nabi yang ngomong. Emang pelacur yang dijual apa? Torabi. Apa? Apa? Apem? Bukan. PA semua. Pelacur yang dijual apa?
rata-rata adanya perempuan ya, pelacur itu kan rata-rata perempuan ya, maafin ya, maafin. Kenapa laki-laki itu kadang suka ke pelacur? Bapak jangan jawab, ntar ketahuan. Pakaiannya seksi, pakai rok mini. Laki lewat dipanggil siapa? Sayang, ini nggak kenal dipanggil. Begitu deket dipegang tangannya. Mau duduk di mana yang bartender apa di sofa? Setelah mau duduk di sofa, dia bilang lagi, sayang mau minum apa, panas apa dingin? Atau mau dipanas dinginin? Dia bilang mau dingin, ini laki, dia ambil korek, panggil waiter sini, bikinin yang dingin. Habib kok tahu, katanya. Yang dijual apa sama pelacur? Perhatian. Kesananya mah bonus. Ayang capek. Oh. Kerjanya di mana? Jauh, macet. Mau hilang capeknya ya, 300.000. Bonus. Betul kan? Yang dijual apa? Perhatian. Istri enggak boleh malu di hadapan suami. Enggak boleh. Kalau udah urusan apapun nih, banyak anak kecil sih, besok-besok jangan ngundang dah. Ntar pulang minta, bapak, ibu, hayong kawin. Bu, punya baju transparan? Punya. Oi, punya enggak? Enggak. Pakai tisu jejerin, enggak apa-apa. Itu salah satu nyenengin suami. Tapi jangan gede-gede juga badannya. Nah, badan gede pakai baju tipis kan disangkanya apa? Lah, halilallah. Ada sapi gelonggongan ini. Yang ketiga, romantis. Yang keempat apa? Jaga kehormatan antara satu dengan yang lain. Suami keluar dari rumah, kerja di luar kota, suami harus dijaga oleh istri. Istri lagi dekat sama suami, suami pulang dari luar kota, deketin istri, istri jagain, hormatin. Kenapa? Berbulan-bulan ditinggal, suami datang, dia kangen. Tapi ibu saat kangen, tolong jauhin tuh bal pirik, cap kampak, fresh care, jauhin. Gimana suami betah di rumah? Pulang begitu deket dikit. Nah, itu dia. Ibu nyangut bau nini-nini. Nah, sadar itu. Yang wangi ngapa? Coba malam pertama begitu nikah, wangi banget kayak kuburan baru. Begitu punya anak 1-2, apoknya luar biasa. Yang namanya daster udah robek atas, robek kanan kiri, peniti kanan, peniti kiri, atas bawah, buang. Suami lagi kangen pengen peluk bapak, bapak pengen peluk ibu, begitu lagi dipeluk kan gak enak. Begitu kangen enggak, tangan ketojos, tetanus. Senengin. Yang namanya suami itu mau apa yang dilihat senang. Jujur pak, bapak jawab jujur. Bapak capek di luar. Bapak pulang sampai rumah, ngelihat istri udah dandan, udah cantik, udah mandi. Kira-kira capeknya hilang nggak? Hilang. Ngelihat seorang istri udah dandan, udah cantik, udah rapi, itu capeknya ditaruh di pagar, nggak diajak masuk. Apalagi sambut sama seorang istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sayang sehat. Kibasin rambutnya. Terserah mau keluar kutu, kecoa, terserah. Yang penting niat nyenengin suami, itu caranya. Ini keinginan, inilah yang namanya nantinya kelak akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, banyak kasih sayang di dalamnya. Sering bercanda suami istri, sering, jangan ribut, sering bercanda, kagak bercanda, bercanda. Bapak mulai gak apa-apa pak, bapak pernah gak pakai daster? Bercanda boleh di dalam kamar, jangan dibawa keluar pak, laki gelo. Gak apa-apa bercanda, saya sering
Saya kadang suka bercanda, istri saya sampai wah mau keluar masuk kamar mandi. Coba bisa kebayang, bercanda boleh. Kenapa? Karena di situ ada, di dalamnya tuh ada rahmah, ada timbul kasih sayang. Ada candaan di dalam rumah tangga boleh, silakan. Tapi jangan rumah tangga dianggap bercanda, nggak boleh. Bercanda dalam rumah tangga silakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya istri mau keluar kemana aja ngomong sama suami. Ya Allah Bu, ada banyak peristiwa. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan peperangan. Ada satu sahabat, sahabat bilang sama istrinya, jangan pernah keluar rumah, tunggu sampai aku datang. Kalau engkau sampai keluar rumah, aku tidak ridha. Suaminya bilang, suaminya jalan perang. Ini perjalanan perang bukan sebulan dua bulan, bisa sampai enam bulan. Perjalanan perang, selesai perang balik. Ini istri dengar kabar sebelum suami pulang, ibunya sakit, doain doang, enggak datang. Bapaknya sakit, enggak datang, cuman ngedoa. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, enggak keluar rumah, cuman berdoa. Sampai dilaknat sama tetangga, ini perempuan-perempuan dosa, orang tua mati enggak didatengin. Begitu suaminya pulang, datang ketemu si istri, ditanya, bagaimana kabarmu, sehat afiat? Dengan muka ceria, dengan muka senang menyambut seorang suami yang pulang dari peperangan bersama Rasulullah. Lalu ditanya, bagaimana keluargamu, bagaimana ayah dan ibumu, semua telah wafat. Hah, wafat? Engkau datang ke sana? Enggak. Kenapa? Engkau kan enggak ridho saya keluar dari rumah, katanya. Ini sahabat lari buru-buru kepada Nabi. Dia pikir dia akan menjadi seorang suami yang durhaka, yang akan menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka jahannam. Apa kata Nabi? Dia cerita, ya Rasulullah, saya awal mula perjalanan, saya bilang sama istri saya, jangan keluar rumah, kalau engkau keluar rumah saya enggak ridho. Semua perlengkapan aku berikan. Sampai ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, dia enggak datang, ya Rasulullah. Dosanya besar buat saya, ya Rasulullah. Saya mohon maaf, bagaimana? Tolong bimbing saya. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh istrimu, dia telah menyelamatkan orang tuanya, sekarang ada di dalam surganya Allah. Ternyata ridhonya Allah itu terletak pada suami. Sebelum seorang istri dinikahkan oleh seorang laki-laki, awalnya ridhonya Allah terdapat kepada orang tua. Betul, orang tua itu ridhonya kita, ridhonya Allah ada sama orang tua kita. Tapi tatkala seorang suami datang untuk meminta dan mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai ridhonya Allah yang tadinya ada kepada orang tua pindah kepada ibu. Boleh punya pintu syurga, ibu boleh yang namanya punya syurga di telapak kaki seorang perempuan, ibu. Tapi ingat, kunci syurga terletak kepada suami. Ibu enggak akan pernah, istri enggak akan pernah bisa masuk surga kecuali mendapatkan keridhaan dari seorang suami. Paham tuh? Dengek tuh? Laki. Tuh lihat. Tapi lakinya yang bagaimana? Yang istiqomah, yang ibadah. Bib, suami saya kang judi. Bib, suami saya tukang maksiat. Bib, suami saya tukang begini, tukang begitu. Biarin, itu tetap suami. Tahu Siti Asia? Tahu? Tahu di mana lu? Pernah dengar ceritanya? Siti Asia, salah satu seorang wanita yang dimasukkan sebagai penghuni syurga dan dijadikan bidadari syurganya Allah. Coba bisa kebayang, Siti Asia punya suami siapa? Siapa? Fir'aun. Kok bisa Fir'aun ngaku Tuhan? Pemimpin yang zalim, jahat sama rakyat, jahat luar biasa, ngakunya Tuhan. Punya suami, punya istri soleha. Apa yang dikatakan suami selalu diturutin sampai dijadikan bidadari surga. Saya mau tanya, ibu lebih banyak nurutin apa enggak kepada suami? Hah? Tuh. Emang suami ibu lebih dari Fir'aun? Kan enggak ada yang begitu, kan? Selamatin apapun yang dikatakan suami, iya, selama itu masih di dalam koridor syariatnya Allah, tidak melenceng dari syariat, ikuti.
Tapi kalau dia, ibu lagi sholat ditarik, hei gak boleh sholat, sholat tetap. Seandainya ibu sampai ini laki jahatnya bukan main sampai dibunuh, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah. Kalau disuruh yang macam-macam, jauh dari syariat, gak usah ikutin, gak apa-apa ya, gak usah diikutin. Jangan sholat, gak usah ngaji, gak usah. Alhamdulillah ibu gak boleh ngaji, keluar alhamdulillah bisa buka YouTube, subscribe Habib Rifki Al-Idrus, ada ngajinya di media sosial, di Instagram, di TikTok, ada, tinggal dibuka, bisa ngaji lewat situ, bisa, gak harus keluar rumah. Yang lebih bagus itu perempuan yang menjaga kehormatannya, dia tuh selalu adanya di dalam rumah. Perempuan hadramut, bu, perempuan hadramut, seumur hidupnya cuma 3 kali keluar, seumur hidupnya keluar dari rumah cuma 3 kali. Awal saat dia dilahirkan ke dunia, dari tempat dia, saat dia lahir ke dunia, keluarnya sekali. Yang kedua, saat dia diminta dan menikah dengan orang laki-laki, keluar dari rumahnya. Dua. Yang ketiga, keluar dari rumah kecuali dia sudah ada di dalam keranda, mati, masuk ke dalam liang lahat. Perempuan di Hadramut 3 kali keluar dari rumah. Lu berapa kali? Sama. Sama banget. Kita 3 kali ada di rumah sehari. Selebihnya au di mana? Ini masalah rumah tangga kita. Yang kedua, syukur jika yang telah diberikan oleh Allah kita rasakan nikmatnya. Terutama siapa? Kita diberikan keturun. Keturun, alhamdulillah. Kita diberikan keturunan itu rezeki dari Allah. Jaga baik-baik. Bib, saya dengar ada hadis Nabi, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya. Iya, tapi bukan berarti dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, mau makan handphone, disuruh mandi, selesai mandi, jangan handphone mulu. Ibu, saya mau tanya, ibu kenapa nyuapin anak harus dikasih nonton YouTube? Kenapa? Biar apa? Biar seneng makannya, bukan biar anak anteng. Biar anak anteng kan, biar gak lari-larian kan. Betul, saya kasih amalan buat anak anteng, mau gak? Mau gak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Kalau ada anak kecil anteng berarti dia ada gangguan, bawa ke psikiater. Anak kecil bandel wajar, lari sana lari sini wajar. Rezeki itu yang Allah titipkan. Kenapa? Karena pahalanya orang tua, bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya, itu pahala yang besar. Ini dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Besok kalau orang tuanya enggak dihargain, enggak dihormatin, anaknya dibilang anak durhaka, jangan salin anak, orang tuanya yang ngajarin. Enggak ada nasihat yang keluar dari orang tuanya kecuali cuma dari handphone yang biasa dia dengar, yang dia tahu dan dia lakukan, bukan dari orang tua. Sering bapak, apalagi bapak di dalam Al-Quran paling sering pak disebut sama Allah untuk ngedidik anak-anaknya, mau dia laki mau anak perempuan, itu semua tanggung jawab seorang bapak. Bapak mau kerja di luar kota silakan, tapi ingat, tanya bagaimana, bu mana anak saya, mau tanya bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, gimana Qurannya. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Sholatnya diliatin. Maaf bu, pak, kita punya anak di akhir zaman ini, banyak orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahannam. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya mau tanya, Allahumma na'udzubillah min dzalik ya. Kita punya rumah kebakaran. Kita punya rumah, di dalam kamar ada anak yang lagi tidur. Rumah kebakaran gede, kira-kira kita bangunin gak nih anak? Diselamatin gak tuh anak? Selamatin, saya gak mau bib anak ini kebakar, nanti bapak yang kebakar, bapak ketimpa reruntuhan. Gak apa-apa bib, yang penting anak saya selamat. Gak ada orang tua, pak anaknya masih dalam kamar, udah bib biarin aja, stok anak saya masih banyak. Gak ada, gak ada orang tua begitu.
pasti yang dia kata apa? Dia bakal selamatin. Tapi di akhir zaman sekarang, orang tua mendiamkan anaknya, lalai dibanding sholatnya. Sholat subuh gak pernah dibangunin, duhur gak pernah ditanya, asar gak diingetin, maghrib di masa bodohin, isya dibiarin. Itu orang tua kita sekarang. Kita dulu diajarin sama orang tua kita megalak luar biasa. Kita digebugin gak sholat, gak dikasih makan. Kalau gak sholat mana ada anak sekarang digituin sama orang tua. Gak jalan madrasah, diseret-seret kita masuk ke madrasah. Sekarang mah akhir zaman luar biasa. Kita pukul anak, kita ngedidik. Nah anak-anak kita, kita mau apain dia terserah. Yang namanya juga gak nyakitin sampai gak ngematiin. Sekarang banyak anak yang melaporkan orang tuanya ke dalam penjara. Kenapa? Alasannya ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Enggak bisa. Kalau kitanya enggak keras sama anak model zaman sekarang, habis kita. Habis betul-betul. Anak sekarang sama orang tua berani tolak pinggang. Kalau ngomong berani melotot-melotot. Nadanya nada tinggi. Enggak percaya, lihat anak kita pulang tengah malam, kita marah. Awas kalau besok pulang tengah malam lagi jam 9 ibu bapak kunci pintunya. Ini anak besok malam jalan lagi. Mau pulang tengah malam bodo amat, kumaha aing bae. Dia datang ke rumah temannya, begitu dia sampai ke rumah dia buka pintu, pintunya dikunci, bener dikunciin. Kalau anak dulu mah ngerengek, "Pak, Bu, bukain, Pak, Bu, bukain." Anak sekarang kagak balik lagi ke rumah temannya, diginep. Besok pagi dia pulang, kenapa ibu? Kenapa kamu gak pulang ke rumah semalam? Saya pulang, ibu kunciin, bapak kunciin dia, saya balik lagi. Tuh, anak sekarang mah pinter mulutnya. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga sebagaimana anak-anak yang saleh, yang salehah. Amin ya Rabbal. Syukur sama Allah, banyak orang yang mendambakan anak. Iya, banyak orang yang mendambakan anak. Tapi sayang kita yang udah dikasih anak, tapi kita sia-siakan. Jaga anak kita baik-baik, selamatin anak kita baik-baik. Untuk apa? Untuk menjadi celengan kita kelak di yaumil qiyamah. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama-lama di acara di sini. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa kumpul lagi sama-sama. Insya Allah sebagaimana kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pasangan kedua mempelai Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera diberikan keturunan yang saleh-saleha. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirri al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani. Ya al-bal wa shafa'a, ya al-bal wa shafa'a, ya al-bal wa shafa'a, kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahli al-wilaya, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi, darka ya ahli al-madina, darka ya ahli al-madina, darka ya ahli al-madina, ya tarimu 'alaha, ya tarimu 'alaha, ya tarimu 'alaha, wa anna karim wa afan rahim, ya farij alham, ya kashif al-gham, ya man li abdi yakfir wa yarham. Da'wahum subhanak Allahumma tahaytum fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.